Oke, baik kita mulai ya. Layarnya sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah terlihat Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan materinya. Untuk materinya hari ini saya bahas IP versi 6 saja. Jadi kalau kita lihat di materi sertifikasi, itu IP versi 6 nih lumayan banyak nih. Proporsinya 25%. Kemudian yang tidak saya bahas tuh materinya proporsinya sedikit. Misalnya yang one, kemudian security, manajemen, MPLS itu materinya cuma keluar 18%. Jadi yang sedikit nih persentasenya silakan dipelajari sendiri. jadi yang saya bahas nanti mencakup ya kira-kira 80%. Oke, okay. Oke, kita masuk ke materi tentang IP versi 6. Perbedaannya di mana? Jadi untuk alamat IP versi 6 itu 128 bit. Panjangnya 4 kali lipat dari alamat untuk IP versi 4, 32 bit. Jadi kalau IP versi 4 cuma bisa sekitar berapa nih? 4 miliar alamat. Kalau IP versi 6 lebih banyak lagi. Oke, jadi motivasinya adalah karena di IP versi 4 alamat IP untuk IP public sudah uh, habis. Jadi kita beralih ke IP versi 6. Walaupun peralihannya agak lama karena di layer 3 itu kita cuma pakai IP dan paling banyak IP versi 4 dan masih susah untuk digantikan. Karena masih ada teknologi untuk mengakalinya. Misalnya NAT Network Address Translation Oke, kemudian perbedaannya adalah headernya lebih uh, singkat. Jadi di sini ada yang hilang dari header IP versi 4, salah satunya adalah untuk fragmentasi. Di sini nggak ada fragmentasi. Oke, kita bahas yang uh, field-nya. Field-nya ada version, nanti isinya adalah uh, hexadecimal 06. Ini untuk versi IP versi 6. Kemudian kelas traffic kemudian flow label ini untuk QoS kemudian panjang payload panjang paketnya kemudian next header. Nah, next header ini yang protokol selanjutnya. Misalnya TCP berarti next header isinya adalah 06 heksadesimal. Kalau UDP berarti next headernya 11 heksadesimal atau 17 desimalnya. Kemudian hop limit ini sama dengan TTL, time to live. Kemudian alamat sumber 128 bit, alamat tujuan 128 bit. Jadi headernya di streamline untuk mengurangi overhead. Selain fragmentasi, apalagi yang hilang nih dari header ipv 4? Apalagi coba? <laughs> yang fragmentasi kan ID kemudian flag untuk fragmentasi itu hilang di sini ada lagi yang hilang harus ngecek header IP versi 4 <laughs> yang hilang adalah checksum jadi di sini checksumnya tidak ada kenapa dihilangkan karena di layar 4 ada pengecekan checksum di TCP layar 2 juga ada ada frame checksum FCS. Jadi di layer 3 ini dihilangkan, gak perlu ada. Karena di layer bawah dan atasnya sudah dicek. Kemudian uh, panjang headernya ini fix. Jadi ada berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 baris. Jadi panjang headernya fix 10 kali 4 byte, 40 byte. Kalau di IP versi panjang, headernya bervariasi, jadi masih ada option di bawahnya. Oke, jadi itu digunakan untuk mengurangi overhead, sehingga pemrosesan paket lebih cepat. Terus, extension header, nah ini kalau uh, isi di next header nih, jadi next header tipe selanjutnya apa? Apakah TCP atau apakah uh, header yang selanjutnya? Contohnya ini extender untuk fragmentasi. Jadi fragmentasi bisa ditambahkan di ipv versi 6, tidak default tapi ekstensinya. Atau contoh yang lain untuk IP security. Nah kalau pakai header fragmentasi berarti next headernya ditaruh lagi nih, di sini nih, di paling depan. Nanti setelah header fragmentasi, layar 4-nya pakai apa? Di sini isinya 06 berarti TCP. Oke, kemudian untuk alamatnya nulisnya berupa heksadesimal. Misalnya 2001 dalam heksa dan seterusnya. Kemudian 128 bit dan satu heksadesimal itu mewakili 4 bit. Berarti untuk heksadesimal itu panjangnya berapa nih? 32 digit. Di, dipisahkan per 4 digit. Berarti 4 kali 8 e, bagian. Kemudian dipisahkan jadi prefix dan interface ID. Ini kalau di IP versi 4 menjadi prefix untuk jaringan, interface ID untuk hostnya. 128 bit. Ditulisnya dalam hexadecimal. Kalau yang IP versi 4 dalam desimal. Kemudian ini untuk menyingkat penulisan alamat, jadi yang nol di depan bisa dihilangkan uh, perbagian, misalnya 0 DB8 hilangkan jadi DB8. Jadi uh, nilai 0 yang di depan bisa dihilangkan. Tapi kalau nolnya di belakang uh, nggak boleh dihilangkan karena nanti akan mengubah nilainya. Kemudian 000 ini disingkat. Uh, jadi satu aja kosong kemudian kosong yang berjejer dalam bagian yang berbeda itu bisa disingkat dengan titik dua dua kali tapi cuma sekali aja boleh menyingkat uh, nilai kosong yang berjejer sekali saja maksimal sekali kalau nggak uh, gitu nanti susah mengembalikan ke bentuk panjangnya nanti ada kombinasinya jadi kalau seperti ini kan kita tahu nih yang ditulis ada 4 bagian tuh 2 3 4 berarti yang di tengahnya yang hilang adalah 4 bagian. Jadi dilengkapi jadi 8 bagian, tiap bagian 4 digit heksadesimal. Kemudian nih alamatnya pembagian alamat untuk yang alamat IP public itu depannya 2 200 kosong terus nih sampai belakang slash 3 berarti tiga uh, bit di depan untuk prefixnya ini untuk alamat IP uh, yang public Unicast kemudian di dalamnya ada range untuk dokumentasi jadi ini khusus di reserve untuk uh, kepentingan dokumentasi ini kayak kalau di Uh, http itu untuk kepentingan dokumentasi, ada nama domain example.com, kayak gitu. Itu untuk uh, dokumentasi, nggak buat publik. Kemudian, untuk link lokal, ini alamat IP private, depannya adalah FE8. 10 FE80 ini kalau mau nulis dalam notasi IP versi 6, dilengkapi nih perbagiannya. Uh, harusnya kan fe8 gitu aja udah cukup, tapi ini dilengkapi fe80, belakangnya kosong semua, kemudian slash 10. Kemudian untuk multicast depannya ff, ff00, 8. Kemudian untuk unspecified address, misalnya hostnya baru bergabung ke jaringan, dia belum dapat alamat IP, maka alamat IP-nya adalah 0 slash 128, nah ini beda dengan default root ya, kalau default root itu slash nya 0 ini yang unspecified, berarti suatu host baru bergabung ke jaringan belum dapat alamat IP, nanti dia harus ke DHCP untuk dapetin alamat IP. Maka alamat source-nya dia tulis sebagai 0 128. Kalau yang default root itu eh, 0 semua. Slash 0. Ini yang default root. Oke, okay, kemudian untuk alamat localhost, back itu pakai belakangnya 1 slash 128 Oke itu jadi multicast depannya FF untuk alamat IP private di sini istilahnya link lokal unicast fe 8 kemudian untuk yang public depannya dua global unicast. Oke, terus yang public nanti dibagi per eh, apa nih? Nick. Jadi tiap region itu punya. Misalnya kalau AP Nick Asia Pasifik itu nanti depannya 2400. Kemudian kalau di Amerika 26. Kemudian di Latin Amerika, Latnik nih 28 dan seterusnya nih. Jadi per region. Oke, kita lanjut yang unicast ada dua. Tadi global. Yang depannya dua. dua. Kemudian ada yang lokal. Kalau yang lokal depannya FE80. Jadi 10 bit di depan ini harus ini F, Kemudian ini e, kemudian ini satu kosong, bit belakangnya nol semua. Jadi ini f e 8, ini kosong semua nih. Terus, 64 bit ini interface id, nanti bisa di generate dari MAC address interface id. Jadi nanti untuk alamat IP private cirinya adalah depannya FE80 belakangnya adalah biasanya dari MAC address nih. Terus untuk alamat IP public depannya adalah yang tadi 2 tergantung dari ISP nih. ID dari ISP. Kemudian subnet ID ini dari admin jaringannya sendiri, satu organisasi, satu AS, kemudian interface ID ini biasanya dari MAC address lagi nih. Nah, ini saya hmm, motongnya di mana nih? 48 bit, tuh, dua, tiga, subnetnya masuk di sini nih. Oke, jadi ini berapa bit, itu tiap digit heksadesimal itu 4, 4 bit, berarti untuk satu bagian ini 4 kali 4, 16 bit. Terus 16, 16 berarti pas 48 nih. Nah, prefix untuk ISP. Kemudian yang sisanya itu yang uh, admin jaringannya yang akan assign, subnet ID dan interface ID. Interface ID bisa manual, bisa juga otomatis nanti dihitung dari MAC address. Jadi yang global unicast itu untuk alamat IP public. Kemudian untuk multicast depannya FF terus ada flag Kemudian ada scope uh, Contohnya untuk Link lokal Semua node Ini berarti sama dengan broadcast nih Kalau di IP versi 4 Alamat broadcastnya fix Yang ini nih FF02 Kemudian belakangnya 1 Terus bisa juga broadcast Ke semua router nih Ini kan semua node kalau ini semua router. Misalnya kita baru gabung terus mau eh, apa nanya gateway-nya yang mana, itu kita broadcast alamatnya FF02, belakangnya 2. Ini, jadi di IP versi 6 nggak ada broadcast, broadcast-nya pakai multicast. Ya, di depannya FF, 8 bit. Terus ini flag-nya, ini contohnya 0, Kemudian scope-nya, scope-nya apakah node lokal, link lokal, atau yang lain. Ini contohnya di sini dua. Oke, jadi flag 4 bit. Kemudian scope 4 bit juga. Tergantung scope-nya apakah node lokal, FF01. Atau link lokal, FF02. Dalam satu link, satu Jaringan. Ada lagi nggak? Ada yang dicontohin FF01, FF02. Terus flagnya apakah global atau lokal? Jadi well known global atau transient sementara. Oke. Ini yang multicast. Jadi ada untuk broadcast semua node dan broadcast semua router itu pakai yang IP versi 6 multicast yang depannya FF. Kemudian anycast. Nah, tadi ada unicast. Ini tujuannya ke satu satu host. Multicast ini tujuannya ke beberapa host nanti bisa di set nih scope-nya dan siapa yang akan di multicast. Kemudian ada anycast. Anycast itu eh, kita tujuannya ke satu kelompok. Misalnya ini ada berapa kelompok nih? Nah, ini alamatnya kan sama nih 84C2 84C2. Berarti ini dalam satu kelompok nih. Satu kelompok anycast Jadi multiple host bisa diberikan satu alamat. Jadi satu alamat anycast nih. Ini tujuannya untuk di server, ini tujuannya untuk load balancing. Jadi servernya ada banyak, misalnya kalau Google kan servernya banyak tuh. Nanti yang jawab cukup satu aja. Satu yang jawab sudah cukup untuk yang any case. Any berarti siapapun yang jawab sudah cukup. Jadi kita berikan alamat any case untuk beberapa host, beberapa server. Ini satu alamat. Oke, kemudian untuk alamatnya. Jadi misalnya ada host yang baru bergabung, belum dapat alamat maka dia kirim broadcast ke router nih dengan tipe 133 untuk RS router solicitation di broadcast nanti hanya router yang akan menjawab kemudian routernya menjawab dengan RA router advertisement Jadi routernya menjawab dengan RA itu tipenya ICMP 134. Nah, kemudian dia akan uh, memberikan saya konfigurasi untuk jaringan tersebut. Nah, untuk jawabnya dia broadcast ke semua node nih, nya semuanya. Jadi dia akan memberikan config yang ada di jaringan tersebut. network parameter information nah setelah itu dapat parameter jaringannya hostnya bisa mengenerate alamat IP sendiri jadi alamat IP nya dari sini nih MAC address kemudian di generate menjadi EUI 64 apa nih EUI ini extended Nah, extended unique ID jadi tadi, nanti dia dapat alamatnya. FA80, terus ada 64 bit nih. Tuh, 2, 3, 4. 64 bit ini dari mana? Dari sini nih, jadi MAC address punyanya tiap host itu ditambahkan uh, di tengahnya, ini FF, F, E, di tengahnya. Kemudian yang awalnya 0, ini bit ke berapa nih? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini bit ke 7 yang nol ini ganti dengan satu dikomplementkan nih jadi bit ke 7. itu jadi di tengahnya tambahkan fffe kemudian bit ke di negasikan oke Nah yang G ini kayaknya di make address ini yang G ini uh, tipenya nih Unicast atau multicast. nanti dicek lagi di format make address nih. Kalau nggak salah nih kalau nol berarti unicast, kalau satu berarti MAC uh, make address untuk multicast. Oke jadi itu diperpanjang jadi 64 bit, tengahnya di inject FFFE, kemudian bit ke-7 di Inverse di negasi untuk yang stateless auto config. Nah, istilahnya ini nih: stateless address auto config SLAC. Jadi, kita tidak perlu uh, service DHCP. Cukup dari routernya saja, ini singkatannya SL-C. Oke, okay, kemudian misalnya dari host, dia sudah menentukan alamat, misalnya dia pinginnya 2000.1 titik nah, satu ini masih tentatif nih masih bisa jadi bisa enggak tentatif nah, untuk ngeceknya dia ke router eh dia broadcast ke semuanya nih jadi broadcast ke semuanya ICMP tipe 135 NS jadi broadcast ke tetangganya Kemudian source-nya kosong karena dia sebenarnya belum dapat alamat IP. Kemudian tujuannya ke semua router, semua host. Eh, ke semua node nih. Link lokal maupun node lokal. Kemudian, nah datanya adalah alamat IP yang ingin dia pakai. Terus kalau ada yang sudah pakai alamat IP tersebut dari tetangganya akan kirim NA neighbor advertisement kemudian tipe NA itu 136 ICMP-nya source dari dia kemudian tujuannya di broadcast ke semua node dalam satu link, satu jaringan. Terus datanya adalah ya IP milik dia nih. Udah ada yang pakai. Nah, itu untuk mengecek apakah alamat IP-nya sudah terpakai. Ini kasusnya jika host-nya ingin menggunakan alamat IP tertentu. Kalau default-nya dia pakai MAC address untuk mengenerate alamat IP. Oke, terus summary. Nah, ini bisa disingkat kayak yang di depan ya, kayaknya sama deh. 2 D 70 beda ya yang bisa disingkat nih nolnya dihapus yang di depan ini hapus 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 ini nolnya bisa hapus tapi nol di belakang nggak boleh dua nol nol satu Terus 0 berjajar, kemudian 32A 2D70. Kemudian, bagaimana end station bisa mengenerate secara independen alamat IP versi 6? Pakai tadi, pakai yang stateless. Address Auto Configuration, jadi FA80 Terus uh, Tadi namanya apa tadi? Pokoknya yang 64 bit Extended Identification Dapatnya dari MAC Address nih MAC Address nanti dibuat di sini nih. Terus tengahnya diinjek FF, FE, make addressnya di bagi 2, 24 bit, 24 bit, taruh di depan dan belakang, bit ketujuhnya di negasikan. Tadi istilahnya apa tadi? Extended. Unique ID, nah, EUI 64. Konversi ke EUI 64. Oke, jadi nanti kalau ada soal yang eh, diketahui MAC address, kemudian generate alamat IP-nya, harus diingat nih. Jadi di-inject FFFE di tengah kemudian MAC address-nya dibagi dua, 24 bit, 24 bit, atau 6 digit, 6 digit, kemudian taruh di depan dan belakangnya. Terus jangan lupa bit ke-7 itu dinegasikan. Oke. Okay. Oke, okay, terus kalau sudah, di sini harus ngecek nih, pakai DAD. DAD, DAD tadi pakai ICMP yang NS, kemudian NA, terus yang SLACK pakai RS, ke router, router solicitation, kemudian ICMP RA, router advertisement. Ini nomornya. 133, 134 ini 135, 136 nomor jenis ICMP nya oke, itu untuk halamat IP versi 6 kita lanjut ke routing nya untuk routing di IP versi 6 itu didukung oleh OSPF versi 3. Nih. Kalau yang versi 2 hanya mendukung IP versi 4. Oke, kemudian untuk e, alamat multicast-nya pakai yang ini FF02.5. Jadi semua router SPF Uh, kalau yang di OSPF versi 2 itu pakai alamat multicast IP versi 4 uh, Versi 2 Terus yang versi 3 Kalau yang versi 3 semua SPF router itu multicast FF02 Kemudian ID-nya 5 yang versi 2 itu 224 005 ini semua router nih all SPF router terus kalau jaringannya broadcast nanti ada DR dan BDR ada ketua dan wakilnya jadi enggak semua router di broadcast kalau di jaringan broadcast, nanti ke DR aja. Jadi, ke DR, router. Dan nanti untuk OSP versi 2, alamat IP-nya 224.0.0.6, multicast. Untuk yang versi 3, multicast juga, FF02. Kemudian ID belakangnya adalah 6. Oke, okay, jadi paket hello itu dikirimnya ke alamat multicast ini FF02 eh, titik 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 2.2.5. Kemudian untuk pengalamatan dia pakai alamat link lokal. Jadi update-nya ke alamat all spf routers, ini alamatnya dihafalin aja. Terus untuk alamat yang pakai jaringan broadcast nanti pakai yang ini yang belakangnya 6. Kemudian yang lain sama. Terus untuk ID sama juga nih. Untuk ID di set manual. Nggak bisa dari alamat IP versi 6 karena formatnya beda. ID kan 32 bit. Yang alamat IP versi 6 itu 128 bit. Terus untuk Next hop pakai alamat link lokal, yang depannya nih, f 80 f 80 nggak bisa pakai alamat publik. Jadi kalau ini broadcast berarti nanti yang router D ini sebagai DR, ini DR nih paling tinggi nilainya, router yang BDR-nya wakilnya yang router C. BDR. Oke. Okay. Oh ini yang tadi router ID tidak berdasarkan alamat IP karena panjangnya beda. Jadi harus didefinisikan manual nih. Yang router ID-nya nih manual di setting. Kalau yang OSPF versi 2 kan dari alamat IP versi 4-nya. Mana yang paling tinggi itu di set sebagai router ID kalau nggak di set. Kalau yang di OSPF versi 3, router ID harus di set manual. Kemudian untuk jaringan broadcast itu ada DR dan BDR. Designated router dan backup designated router. Ini DR-nya, Nah, ini kenapa BDR yang dua ya? <laughs> nah, ini nggak tahu nih sini. Ini apakah salah? Harusnya ini, ini harusnya BDR yang nomor tiga ini. Harusnya nggak tahu slide -nya yang salah kali ya. Jadi untuk memilih DR itu yang router ID-nya paling tinggi menjadi ketuanya designated router dalam jaringan broadcast tersebut kemudian untuk memilih BDR itu yang paling tinggi kedua nah, next saya yes, router ID Terus sama dengan SPF yang versi 2, bisa di set 0 prioritasnya kalau nggak mau ikut dalam pemilihan DR, BDR. Jadi ini uh, slide-nya salah nih, jadi yang BDR harusnya yang router C. Ini bukan BDR. Terus untuk uh, alamat multicast untuk DR, jadi DR dan BDR, itu all DR routers, itu yang tadi FF02, belakangnya 6. Kalau di SPF versi 2, 224, belakangnya 6. Jadi yang dikirim adalah yang, kalau di sini karena gambarnya masih salah nih, yang dikirim adalah router B dan router D untuk yang FF02, kemudian belakangnya 6 nih. Di ini untuk all DR router. Jadi yang dapat adalah DR dan BDR. Oke, kemudian operasinya per link, nanti e, kita lihat di settingnya. Jadi, settingnya nggak pakai e, network, tapi pakai linknya, per link, bukan per jaringan. Kemudian, e, di OSPF versi 3 itu nggak ada autentikasi. Untuk autentikasi nanti dipindahkan ke IP, jadi ke header IP ini. Ada AH, authentication header. Kemudian ada ESP, ini apa ya nih? Punya S-nya security nih, security protokol encapsulation security protokol Oke okay, jadi karena di layar 3 IP sudah mendukung autentikasi maka di OSPF itu dihilangkan jadi lebih streamline ya usah double-double nah, ini aha dan ESP Oke, okay, uh, teorinya sudah. Kemudian ini di settingnya, Jadi di router harus di set IP versi 6 untuk mengaktifkan aduh, salah. OSPF versi 3. Terus masuk ke OSPF versi 3. Nah, ini router ID harus manual nih. Router ID. Kemudian masuk ke interface di enable IP versi 6-nya. Kemudian diberikan alamat link lokal FE80. Kemudian per link-nya tuh dimasukkan ke area OSPF versi 3. Ini ID prosesnya masuk ke area 0. Jadi config per link nih. Tiap link, tiap interface dimasukkan ke OSPF. Kalau di IPv4 kan OSPF-nya settingnya di luar nih. Untuk keseluruhan routernya. Kalau di OSPF versi 3, di tiap interface. Di set dia masuk ke area berapa. Oke, untuk, untuk menampilkan... Konfigurasinya display SPF versi 3. Oke. Okay. Summary untuk identifikasi tiap node pakai apa nih? pakai tadi ya, Router ID. Kalau yang SPF versi 3 ini harus di-set manual. Oke, okay, Router ID-nya sama dengan OSPF yang lama, 32 bit. Oke, okay, lanjut ke contoh aplikasi di IP versi 6, DHCP versi 6. DHCP versi 6 dipakai kalau eh, uh, tadi kan yang stateless pakai slack, kalau nggak pakai slack berarti pakai DHCP ini versi 6. Bisa dua alternatif ini. Yang slack ini cuma bisa dapetin alamat IP aja. Tapi untuk konfigurasi yang lain seperti alamat DNS, kemudian alamat service yang lain itu nggak bisa di set di sini. Jadi untuk set alamat yang lainnya, konfigurasi yang lainnya itu pakai DHCP. Oke, kemudian untuk yang DHCP versi 6 itu di servernya pakai port 547 untuk klien port 546 UDP jadi DHCP itu pakai port 547 untuk server kemudian 546 untuk klien UDP ini yang versi 6 Klien yang DHCP biasa port berapa nih? Dan tahu nggak? Port berapa ya? Lupa sih. 67 kayaknya nih. DHCP biasa port 67 dan 68 untuk klien. Silakan di googling aja nih. DHCP. Oke, okay, dia sama pakai UDP karena paketnya kecil. Terus ini apalin ya, kayak DNS port berapa? Terus yang kemarin dicontohkan FTP. FTP itu port 20 untuk data, 21 untuk perintah. FTP pakai TCP. DNS UDP. TCP juga bisa DNS. Apalagi kemarin Telnet 22 eh 23. 22 tuh SSH. Oke, 67 dan 68. Kemudian stateful. Jadi nanti servernya servernya akan uh, maintain menyimpan daftar klien yang sudah dapat alamat IP stateful kemudian berbasis UDP antara klien dan server Nah supaya hostnya pakai service DhCP maka di router kan hostnya ke router dulu tuh router solicitation RS Kemudian dari routernya advertisementnya dia harus set M nya satu, O nya satu. Jadi manage berarti ada service DHCP, kemudian other berarti ada konfigurasi yang tambahannya. Konfigurasi tambahan misalnya DNS-nya pakai yang mana, alamat IP-nya berapa, kemudian apa lagi selain DNS. Nah, contohnya nih ya, yang other config-nya. Misalnya server waktu NTP pakai yang mana? Nah, ini konfigurasi tambahan nih di other nih. Jadi yang manage berarti ada service DHCP di uh, jaringan itu. Kemudian yang other berarti ada informasi tambahan yang lainnya. Yang di router nggak ada. Jadi harus ke server DHCP. Terus yang stateful itu dua-duanya harus satu. Jadi manage-nya satu, alternya satu. Nanti ada juga yang DHCP yang stateless. Oke, kita bahas dulu yang stateful. Jadi tadi dari awal ada RS, router solicitation. Jadi host yang baru gabung ke router dulu, kemudian router advertisement, routernya memberitahu kalau ada server DHCP di jaringan itu. Berarti nanti dari klien dia akan kirim broadcast ke supaya nyampe ke server DHCP. Oke, okay. kemudian untuk broadcastnya dari klien dia pakai alamat link lokal yang di generate otomatis yang tadi F80 kemudian ini dari MAC address kemudian dari Euh, tujuannya ke server DHCP pakai alamat multicast yang ini nih ff02 titik 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 dua ini diapa ini yang multicast di IP versi 6 nih tadi ada untuk SPF ini ada untuk yang DHCP nih Nah, ini untuk DHCP. Tadi OSPF berapa tadi? FF 02 uh, 5. Ini untuk multicast OSPF. Terus multicast semua node, multicast semua router. Terus eh uh, tipe ininya, paket yang dikirim kalau yang di DHCP yang lama kan DHCP discover nih. Kemudian DHCP offer. Kalau di sini namanya solicit nih. DHCP solicit ke server DHCP. Kemudian dari servernya membalas dengan advertise. Kemudian kliennya request alamat IP yang di uh, iklankan oleh servernya, yang diberikan oleh servernya. Kemudian dari server acknowledge. Reply-nya bisa ACK atau yang NAK yang di DHCP yang lama. Nah, ini sama nih. Jadi empat pesan untuk eh, mendapatkan alamat IP beserta konfigurasi yang lain. Di bedanya di sini solicit, advertise, kemudian request sama DHCP request, kemudian reply. Ini kalau di yang lama ada DHCP ACK sama DHCP. NAK. dan nanti setelah selesai hostnya dapat alamat IP versi 6 dan parameter konfigurasi yang lain oke kemudian stateless yang stateless itu kliennya mengenerate alamat IP sendiri jadi nanti flagnya, flagnya ada nggak nih informasinya nih? enggak ada yang gak ada bedanya nih. Flagnya di sini nggak ada informasinya. Nanti flagnya manage nggak? yang dari ra dari router kemudian othernya iya nah, jadi nggak di manage oleh server dhcp berarti kliennya e, mengenerate alamat ip sendiri kemudian tapi ada informasi yang lain other information berarti klien harus ke server dhcp untuk mengambil informasi yang tambahannya jadi untuk requestnya information request kemudian servernya reply jadi untuk addressingnya di generate sendiri oleh klien, kemudian dia cuma minta parameter konfigurasi yang lain. Yang misalnya yang tadi server DNS-nya pakai IP yang mana. Oke, okay. jadi ini yang stateless, portnya sama, uh, 547. 546 alamatnya juga sama nih FF 02 12 yang beda adalah informasi yang diminta. Jadi servernya enggak memberikan alamat IP. Karena IP-nya di generate oleh klien sendiri. Taunya dari mana? Dari router advertisement yaitu flag-nya manage-nya 0, router-nya 1 klien generate sendiri alamatnya, kemudian dia minta informasi tambahan ke server DHCP. Ini mode stateless. Yang awal ini stateful, dilihat dari RA-nya nih. M-nya satu, di manage, alternya satu. Kalau stateful harus seperti ini permintaannya. Kemudian ini yang stateless. Oke, lanjut ke yang stateful ini. Yang stateful nih, jadi nanti kalau stateful, tiap interface di host diberikan ID, DUID, DHCP unique identifier, neighbor interface nih, per interface. Kemudian, nah, di host kan bisa. Punya banyak interface, jadi hostnya diberikan ID juga. Interface association ID jadi DHCP unique ID ini untuk tiap interface, kemudian tiap hostnya diberikan identity association ID. Nih. Terus formatnya bagaimana? Ada tiga format. Yang ehm, LLT, EN, dan LL. Di sini nya nggak dibahas nih. Jadi ada... Format DUID. Kalau depannya satu, 0001 berarti dia pakai ll timestamp yang lokal timestamp kemudian kalau 0002 dia pakai enterprise number kalau depannya 0003 berarti dia pakai link lokal aja Oh, link layer, jadi LL link layer pakai MAC address kemudian EN pakai enterprise number kemudian LT pakai alamat link layer MAC address plus timestamp jadi kapan waktu dibuatnya timestampnya epochnya dari 1 Januari 2000 kemudian sampai waktu dibuatnya itu udah berapa detik berlalu Modulo 2 pangkat 32, ini 2 pangkat 32. Karena timestamp-nya 32 bit, jadi di modulo 2 pangkat 32. Kemudian untuk yang LL dan LT, dilanjutkan dengan 0001 kalau dia pakai ethernet link-nya, atau 0006 kalau pakai ethernet yang standar. 802 uh, nah IEEE 802 fast ethernet atau di atasnya Oke, jadi yang ini misalnya Nah. Ini berarti tipenya nih. Saya tulis di atasnya aja. Ini adalah LLT link layer plus timestamp. Kemudian 0006. Ini. Ini adalah yang link layarnya pakai apa nih? Yang tadi 802. Ethernet 802. Kemudian timestamp 32 bit. 32 bagi 4 berapa nih? 8 ya. Berarti 8 digit. Ini adalah untuk timestamp. Terus yang 24 bit terakhir ini adalah MAC address. Gitu. Jadi ini tipenya LLT, DUID-nya. Kemudian ini tipe linknya IEEE 802 Ethernet yang baru. Kemudian ini timestamp waktunya dari 1 Januari tahun 2000 sudah berlalu berapa detik. Kemudian yang terakhir adalah MAC address. Yes, yang ini, yang ini 0003 berarti jenisnya adalah DUID LL link layer kemudian 0001 berarti ini pakai ethernet yang lama 10 megabit per second kemudian langsung MAC address-nya 24 itu untuk DHCP unique identifier gampangnya dilihat dari panjangnya juga kelihatan nih jadi kalau depannya 0001 LLT itu lebih panjang daripada yang LL biasa nih 0003 depannya Oke, kemudian untuk yang di Huawei, itu cuma bisa format LL atau LLT. Yang EN nggak bisa. Defaultnya adalah yang LL. Jadi, yang LL itu dilihat dari, berarti kan LL depannya 3, 000, 03. Kemudian jenis link layernya pakai apa, misalnya pakai IEEE 802. Terus lanjut dengan MAC address. Nah, kalau ada soal kayak gini berarti dia pakai format LL. Oke lanjut untuk setting address pool. Jadi DHCP versi 6. Kemudian berikan nama poolnya. Masuk ke poolnya kemudian diberikan prefix alamat. Range nya sampai mana? Kemudian untuk exclude address yang dikecualikan, ini biasanya untuk alamat IP server. Kemudian konfigurasi tambahan ada server DNS, pakai yang mana nanti. Kemudian nama domain dan seterusnya untuk konfigurasi tambahannya. Oke, ini setting poolnya. Kemudian harus di enable. Jadi kan defaultnya masih disable nih untuk semua servicenya nih. Ya CP enable. Kemudian di enable di suatu interface. Ini misalnya interface gigabit port nomor 0. Diberikan alamat untuk port tersebut. Kemudian di set pakai pool yang mana. Oke okay, untuk ngeceknya pakai display dhcp di versi 6 Kemudian uh, Pool yang mana nih, nah ini pool semuanya Oke okay, summary uh, format DYD yang disupport itu dua Bisa LL Atau LLT LL yang pendek, LLT yang panjang Terus yang LL depannya 3. 0003. LLT yang depannya 1. Kemudian kalau bit M dan O dari RA itu di set 1. Berarti klien harus ke ke server DHCP nih. Untuk mendapatkan alamatnya. untuk ke server DHCP tadi alamatnya adalah multicast FF02 1 2 Oke, okay, yang stateful ya. Jadi ini stateful nih. Oke, okay, itu aja uh, untuk IP versi 6 ada pertanyaan yang lainnya. Silakan dipelajari sendiri MPLS ini untuk labeling. Jadi, kalau pakai uh, IP itu untuk routing, harus lihat tabel routing dicek satu-satu mana yang match. Ini lama. Kemudian, kalau pakai ATM itu lebih cepat, pakai label, port masuk, nomor berapa, keluar nomor berapa. Nah, MPLS itu yang hybrid dari keduanya nih, untuk mempercepat forwarding di router. Ini cuma keluar 3% aja nih dan yang SR nih segmen routing. Terus nih dikit aja nih ya untuk uh, frame-nya. Jadi dari frame yang asli ditambahkan header MPLS antara frame header dan IP header. Kemudian headernya isinya apa? Ada label. Labelnya 20 bit. Kemudian ada EXP ini nggak dipakai di reserve untuk eksperimental. Kemudian S untuk eh, apakah label ini yang paling akhir atau bukan. Jadi labelnya nanti bisa di nested. Ini untuk stack. Apakah di bawah paling bawah atau masih ada yang lain. Kalau ini yang terakhir berarti S-nya 1. Kalau masih ada label yang selanjutnya S-nya 0. S-nya ini. TTL time to leave. Nah, ini contoh untuk nested label berarti dari S-nya nih. Label 1 S-nya 0 berarti masih ada label selanjutnya. Dan seterusnya. Nah, label 3 yang terakhir nanti stack-nya 1. Itu udah paling bawah. Kemudian operasinya ada push, terus itu kalau dari jaringan IP masuk ke domain MPLS yang router yang pakai MPLS push masuk kemudian antar di dalam MPLS itu di swap aja labelnya nih operasinya terus masih di dalam swap aja ganti label nah kalau udah keluar uh, dari domain MPLS ke jaringan IP biasa maka labelnya di keluarin di pop. Oke, kemudian untuk jenis-jenis mana tadi? Nah, nih, untuk kuisnya berarti field untuk stack bottom label berarti tadi yang S. Kemudian actionnya cuma bisa tiga tadi yang push can be perform ya berarti ini multi multiple answer nih berarti bisa push pop dan swipe terakhir sr ini hampir sama dengan mpls operasinya silakan dibaca aja nih. ada kuisnya nggak? Nah, ini ada kuisnya nanti operasinya sama nih jadi ada push, pop, sama swap. Kemudian jenis-jenisnya uh, ada yang TE, traffic engineering, loose, ada yang strict, TE, traffic engineering, kemudian ada yang strict, terus ada yang biasa aja nih. DE. Ini uh, silakan dipelajari uh, enaknya sih dari soal, kemudian soalnya banyakkan keluar yang mana baru uh, lihat di slide-nya. Biar cepat. Terus yang lain dikit-dikit sih. Jadi paling banyak yang tadi nih. Jadi yang paling banyak keluar yang uh, pendahuluan jaringan IP 12%, kemudian teknologi LAN, STP, VLAN itu masuk ke sini. Teknologi WAN sedikit. Kemudian teknologi routing, OSPF, static, preference dan lain-lain. Kemudian security sedikit, manajemen SNMP dan access control manajemen. Kemudian IP version 6 yang tadi yang hari ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sampai sini aja. Nanti silakan dikerjakan ininya yang latihan di grup plus yang online course-nya nih. Yang online course kan di paling akhir ada examnya tuh, dicoba. Terus targetnya adalah nilainya di atas 600. Nah, nah nih? Oke, exam, exam. Nah, targetnya nilainya di atas 600 untuk lulus soalnya ada 60 kalau nggak salah waktunya 90 menit Oke itu aja dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh